Sekarang saya berada di stasiun Tokyo mau ke Kyoto. Ramai sekali di sini. Beli bekal buat nanti di dalam kereta. Cucu ya. Stasiun ini stasiun pusat, jadi selalu rame, banyak orang yang mau pergi ke berbagai tempat di Jepang. Di sana konter untuk pembelian tiket kereta. Kalau mau ke Kyoto, ambil line Tokaido ya. Kalau ingin beli tiket sendiri, beli di mesin ini. Mesin ini ada menu bahasa Inggris, jadi tinggal ngikutin aja. Saya ke Kyoto pakai Nozomi, harga tiketnya sekitar 14.000 yen. Iya, saya tambah 500 yen karena reservasi tiket. Jarak tempuh Tokyo-Kyoto sekitar 500 kilo. Dengan Nozomi cuma 2 jam 20 menit. Tipe Nozomi sekarang paling cepat di Jepang. Gantung-gantung, saya baju jaket untuk charge. Menembusi kelihatan. Itu pegawai kereta api yang menawarkan makanan di dalam kereta. Sekarang saya berada di antara gerbong kereta. Ini untuk buang sampah. Mana nih? Oh, itu telepon sangat berfungsi dengan baik. Kiri saya adalah menu wastafel. Coba masuk dulu. Ini di dalam toilet sendiri. Bersih ya. Ini buat ganti popok bayi. Back to you.
2 minutes.